Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang membandingkan kritik dan esai. Kata kritik, sebagian dari kita mungkin sudah tak asing lagi, bukan? Biasanya ini disampaikan saat seseorang ingin memberi pandangan terhadap sesuatu. Dalam karya sastra, kritik juga menjadi hal yang lumrah. Para kritikus sastra melakukan ini demi menyempurnakan hal-hal yang masih dirasa kurang dalam sebuah karya. Nah, saat kita berbicara tentang kritik dalam karya sastra, biasanya kita juga tak lepas dari esai. Apa sih bedanya kritik dan esai? Kritik, sebagaimana kita ketahui, merupakan suatu ungkapan penilaian terhadap suatu karya dengan didasari analisis yang mendalam. Selain menilai, biasanya kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra dihasilkan oleh kritikus sastra. Karenanya, penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra. Sejarah, biografi, menciptakan karya sastra, latar belakang karya sastra, dan ilmu lain yang terkait. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklasifikasi, dan akhirnya dinilai. Sebuah kritik sastra yang baik harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti baik langsung maupun tidak langsung dalam penilaiannya. Secara garis besar, kritik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberi saran perbaikan. 4. Bertujuan menjembatani pemahaman pembaca, apresiator, apresian dengan karya sastra bersangkutan. Nah, untuk menulis esai yang baik, dalam hal ini enak dibaca dan lebih menarik. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai bagian yang ada di dalam esai. Seperti katakanlah pendahuluan, yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasa dan pengantar tentang subjek yang akan dinilai oleh si penulis. Setelah itu ada tubuh esai, yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek. Terakhir, bagian akhir yang berisi kesimpulan yang menyebutkan kembali ide pokok. Ringkasan dari tubuh esai atau beberapa observasi tentang subjek yang dinilai oleh si penulis. Kritik dan esai memiliki ciri masing-masing. Jika kritik terlebih bersifat menanggapi atau mengomentari, esai lebih ke opini pribadi. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa ciri esai yang perlu diketahui. 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membacanya. 3. Memiliki gaya tersendiri yang menjadi pembeda. 4. Tidak utuh. 5. Memenuhi keutuhan penulis. 6. Bersifat personal. Dalam mengidentifikasi unsur kritik sastra dan esai, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kritik. 1. Terdapat kelebihan dan kekurangan. 2. Bersifat objektif. 3. Dilengkapi kajian teori. Esai. 1. Menggunakan sudut pandang pribadi atau bersifat subjektif. 2. Tidak hanya menilai karya, tetapi juga menilai kehidupan sehari-hari bahkan bisa imajinasi penulis. Sekian dari kelompok kami. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything